Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala syedina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya Jeff Luning di channel Cahaya Nurani, Cahaya Wali, dan Magic Center 62, yang mana channel-channel ini akan membuat hidup Anda menjadi sukses baik lahir maupun batin. Kali ini saya akan mempersembahkan satu asma yang luar biasa, yaitu asma kail emas, yang mana asma kail emas ini memiliki kualitas dimensi alam gaib yang sangat tinggi, yaitu hampir mempunyai kekuatan 707.000 pengawal malaikat yang dipimpin oleh malaikat Hasyail alaihissalam. Oleh karena itu, asma kail emas ini ditujukan khusus untuk para penjual, salesman ataupun sales girl, yang apabila mengamalkan asma ini cukup membaca 5 kali sambil tahan nafas, insya Allah segala order akan berlimpah, segala target-target akan cepat tercapai karena asma ini sudah diuji coba dan hasilnya luar biasa. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, silakan Anda menyimak, menyaksikan sampai habis video yang dahsyat ini. Namun sebelumnya, jangan lupa Anda tekan tombol subscribe dan loncengnya. Karena dengan demikian, Anda telah membantu channel ini menjadi lebih maju, maju, dan maju lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kedahsyatan atau keampuhan dari asma kail emas, yaitu kalau Anda mengamalkannya dengan seksama, dengan rutin dan matang, setiap kali Anda baca 5 kali tahan nafas, maka keajaiban akan Anda alami. Anda akan mudah meraih penjualan, omset, target yang besar yang belum pernah Anda capai sebelumnya. Karena asma ini memiliki kualitas daya sedot rezeki dan daya sedot kekayaan yang sangat besar. Dengan kekuatan 707.000 malaikat yang dipimpin oleh malaikat Hasyail alaihissalam. Oleh karena itu, apabila asma ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka target omset penjualan yang seberapa besar pun akan mudah Anda capai karena kekuatan dari asma kail emas ini sudah diuji coba oleh orang-orang pengusaha. Saya pun telah mencoba dan hasilnya sangat luar biasa. Oleh karena itu, sebaiknya Anda benar-benar mengamalkan asma kail emas yang ajaib ini dengan penuh konsentrasi dan seksama. Sedangkan redaksi amalan atau urutan dari tata cara pengamalannya adalah sebagai berikut emas, yaitu tentu yang pertama, kita hadiahkan surat Fatihah untuk ilahadotin Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah, baca suratul Fatihah 1 kali. Ilahadotin Nabina Khidir alaihi wasallam, baca surat Al-Fatihah 1 kali. Ilahadotin Nabina Sulaiman alaihi wasallam, baca surat Fatihah 1 kali. Dan last but not least, ilahadotin Syekh Abdul Qadir Jalani, baca surat Al-Fatihah 1 kali. Dan jangan lupa untuk diri kita sendiri, yaitu ila ruhi, sebut nama Anda. Lalu Anda baca surat
Al-Fatihah satu kali untuk diri sendiri. Lalu kemudian Anda membaca amalan dari asma yang luar biasa ini, yaitu asma kailmas. Sedangkan redaksinya adalah sebagai berikut. Pertama, kita baca surat Al-Fatihah. Ilahdwatin Nabina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Baca surat Fatihah satu kali. Ilahdwatin Nabina Khidir Alaihi Wasallam Al-Fatihah satu kali. Ilahdwatin Nabina Sulaiman Alaihi Wasallam Al-Fatihah satu kali. Terus, Ilahdwati Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Fatihah satu kali. Dan jangan lupa, kita baca surat Al-Fatihah untuk diri kita sendiri dengan cara ila ruhi, sebut nama Anda. Al-Fatihah, baca surat Al-Fatihah satu kali. Kemudian Anda baca amalan daripada asma kelmas, yaitu ya mukni, ya mustajab, ya nasta'in, ya kobrotin, ya kosmazin, ya mukni, ya mustajab, ya nasta'in, ya kobrotin, ya kosmazin, ya mukni, ya mustajab, ya nasta'in, ya kobrotin, ya kosmazin. Ini Anda baca 5 kali sambil tahan nafas. Dan semua amalan ini Anda amalkan setelah habis sholat fardu 5 waktu. Dan bila Anda ingin tambah dengan sholat tahajud, hajat, duha, boleh. Tapi Anda harus membacanya 5 kali sambil tahan nafas. Jadi tidak boleh dirubah. Jadi asma kail emasnya tetap dibaca 5 kali sambil tahan nafas. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Ini adalah suatu aturan ilmu hikmahnya. Oke guys, saya rasa cukup sekian. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, jangan lupa Anda tekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih.